Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil almi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Nawaitul i'tikaf sunnata lillahi ta'ala. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan AJK Surau Jumaat Asy-Syakirin dan juga tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini, malam minggu yang terakhir lah, dan juga antara bulan yang terakhir. Dan selepas ini kita akan menyambut bulan Ramadan, dan mungkin kita tak bertemu pada bulan Ramadan tersebut. InsyaAllah pada bulan Syawal kita akan berjumpa kembali, sekiranya diberi kesihatan yang baik, dipanjangkan umur insyaAllah. Alhamdulillah kita diberi rezeki, diberi kesihatan bertemu pada hujung-hujung bulan Syaban. Fasa hujung di bulan Syaban, tidak berapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang mulia. Jadi kita buat persiapanlah daripada awal supaya jaga pemakanan, supaya badan sihat bila masuk bulan Ramadan. Dan juga dari segi kerohanian juga perlu dijaga, iaitu dengan menjaga solat fardu, berjemaah dan juga membaca Al-Quran dan banyakkan istighfar, selawat. Ini semua sebagai persiapan. Tidaklah kelangkabut bila masuk bulan Ramadan, time itulah kita nak baca Quran, nak perbanyakkan baca Quran dan juga solat sunat. Pada bulan Syaban ini kita perbanyakkan perkara tersebut supaya dibiasakan pada bulan Ramadan. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan lihat tentang ayat kefarduan puasa pada ayat ke-183 sehinggalah ayat ke-185. Kita lihat auzubillahi minasyaitonirrajim daripada suratul Baqarah 183 sampai 185. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumus siyam, difardukan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana difardukan kepada umat sebelum daripada kamu, mudah-mudahan pasti kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini difardukan kepada kamu berpuasa seperti fardukan umat sebelum daripada kamu. Ini dari segi balaghah dipanggil sebagai dari segi kesusasteraan Arablah dipanggil sebagai mursal mujmal. Maksudnya disamakan fardu tersebut tapi tidak disamakan kaifiat cara berpuasa. Kita berpuasa fardunya sebulan. Mungkin umat sebelum daripada kita ada yang difardukan puasa satu hari, kita sebulan. Mereka juga berpuasa, kita berpuasa, cuma cara yang berbeza, waktu yang berbeza, kaifiat cara yang berbeza. Tapi dari segi fardu itu ada. Ayat ke-184, ayyaman ma'dudat, beberapa hari tertentu yang dipilih untuk berpuasa. Maksudnya beberapa hari yang tertentu ini, beberapa hari yang dibilang, yang dikira. Maksudnya sedikit sangat berbanding 12 bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 360 hari lebih, dan hanya difardukan beberapa hari iaitu sebulan. Yang 11 bulan lagi tak diwajibkan, tak menjadi tak, Islam tak memberatkan kepada kita untuk berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa di kalangan kamu yang sakit, di kalangan kamu ada yang bermusafir, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia ganti
pada hari-hari yang lain selain daripada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah puasa, hanya puasa fardu. Tak boleh puasa sunat Isnin, puasa sunat hari Khamis, puasa sunat hari putih. Tak ada pada bulan Ramadan. Hanya puasa fardu. Sebab tu sebahagian mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i, mereka menyatakan kalau tak niat puasa Ramadan pun tak apa, niat puasa je. Sahaja aku puasa, maka jadi puasa Ramadan. Sebab memang tak boleh puasa lain. Hanya dengan puasa Ramadan saja sah. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita kena niatlah, sahaja aku puasa, sahaja aku puasa Ramadan. Kalau tak niat Ramadan maka tak sah. Dia kena ta'yin. Ta'yin tu mana tentukan puasa, puasa apa? Puasa Ramadan. Samalah tuan-tuan puasa hari Isnin, hari Khamis puasa hari Ashura, puasa pada hari Tasu'a, puasa 9 Zulhijjah. Semua itu perlu niat. Niat apa yang kita puasa? 9 Zulhijjah, puasa hari Ashura, 10 Muharram. Kalau tuan-tuan niat puasa sunat saja, maka akan dapatlah pahala puasa, tapi tak dapat pahala khusus hari tersebut. Tuan-tuan puasa, contoh esok 10 Muharram, tuan-tuan puasa, niat saja aku puasa sunat kerana Allah Ta'ala, pahala puasa dapat secara umum, tapi tak dapat pahala khusus untuk puasa 10 Muharram, iaitu kelebihannya diampunkan dosa setahun. Kena ada ta'yin, tentukan. Fardu tak perlu niat, fardu pun sahaja aku puasa fardu Ramadan, tak perlu fardu. Sebab memang dah fardu lah. Ramadan tu memang dah fardu. Siapa yang sakit, yang bermusafir, yang tak puasa, maka dia boleh ganti dengan hari lain. Ini menunjukkan Islam adalah satu agama yang mudah. Tak memberat, tak memaksa seseorang. Kalau tak mampu puasa, tak payah puasa. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang mampu berpuasa, orang yang tak mampu berpuasa. Ni dibuang perkataan la. Kalau kita baca literal, orang yang mampu berpuasa kena bayar fidyah. Beri makan kepada makanan, kena beri makan kepada orang miskin. Itu literal. Tapi sebenarnya ada dibuang perkataan la. وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. Orang yang mana tak mampu berpuasa maka kena bayar fidyah. Fidyah iaitu satu cupak makanan untuk orang miskin. Nanti kita, untuk siapa orang yang kena bayar fidyah ini? Orang yang sakit, orang yang bermusafir tak perlu fidyah. Fidyah ini di antaranya, dia ada banyak lah. Di antaranya adalah yang pertamanya perempuan. Perempuan yang mengandung ataupun perempuan yang menyusu, dia tak berpuasa, tapi kebimbangan dia bukan ke atas diri dia, tetapi ke atas orang lain, iaitu ke atas anak dia. Sama ada anak dalam kandungan ataupun anak yang sedang menyusukan. Bila tak berpuasa kerana takut kepada anak ini, takut kebimbangan, takutlah anak ni tidak sihat, ataupun anak dia takut kemudaratan menimpa kepada anak tersebut, maka dikenakan fidyah satu cupak makanan, dan juga dikenakan qada, dan diwajibkan untuk dia qada puasa. Tapi kalau dia bimbang ke atas diri dia, kalau dia susukan anak ni, kalau dia dalam keadaan dia pregnant, mengandung, kemudian dia paksa juga berpuasa, mungkin akan memudaratkan diri dia. Dia takut terjadi perkara tak baik ke atas diri dia. Ataupun dia bimbang, bukan sekadar diri dia, anak tu pun dia bimbang. Dua-dua dia bimbang. Untuk anak dalam kandungan pun dia bimbang, untuk diri dia pun dia bimbang. Untuk, maka dia buka puasa, tak perlu bayar fidyah, cukup dengan qada puasa sahaja. Orang yang mana puasa Ramadan tahun lepas 2023 tak sempat qada, dah masuk dah puasa bulan Ramadan 2024, maka telah berlalu 11 bulan. Dia tak qada, masa banyak. Dia tak qada, maka wajib kena bayar fidyah. Fidyah berapa banyak? Satu cupak makanan. Satu hari satu cupak makanan. Melainkan kalaulah
dia start 2 Syawal dia sakit pada 2023, dan sakit tersebut berterusan sampailah bulan Ramadhan, sampailah 29 Syaban ataupun 30 Syaban baru sihat kembali. Maka dia tak sempat qada yang bulan yang tahun lepas punya puasa itu, tak perlu qada sebab dia tak ada masa pun, sebab dia sakit daripada Syawal sampailah akhir Syaban. Tak ada ruang, tak ada masa untuk dia qada. Maka tak ada masa, tak perlu bayar fidyah. Begitulah juga untuk perempuan. Perempuan yang mana mungkin tahun ni dia pregnant, mengandung, dia tak puasa. Kemudian datang tahun depan tak puasa juga sebab mengandungkan, sebab menyusukan anak. Kemudian 2 tahun akan datang pun tak puasa juga sebab apa? Mengandung lagi. Jadi untuk wanita seperti ini, dia qada tetap wajib sebab dia hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Qada puasa tetap wajib qada. Sebab dia dianggap hutang. Macam kita lah, bila kita hutang dengan manusia, ketika tersempit sangat ni, tak ada duit. Tapi bila sama ada kita kaya ataupun kita ada duit sikit, hutang tetap bayar. Walaupun hutang tu 10 tahun dulu punya. 10 tahun dulu hutang RM10. 10 tahun dulu tak sama dengan sekarang punya nilai RM10. Sekarang makan satu pinggan pun RM10. Dulu 10 tahun dulu mungkin boleh beberapa pinggan. Tetap wajib bayar RM10 juga, wajib bayar. Begitu juga dengan perempuan yang saya sebutkan tadi, puasa tetap wajib lah, tetap wajib qada. Yang tak perlu ataupun tak wajibnya adalah membayar fidyah. Sebab apa tak perlu bayar fidyah? Sedangkan sebulan 2-3 tahun dia tinggal ada sebab. Sebab dia menyusukan anak. Menyusukan anak ni bukan menyusu seminggu sehari, hari-hari menyusukan anak. Dan bila berlaku perkara seperti itu, maka tak perlu membayar fidyah, hanya cukup dengan qada puasa sahaja. Kemudian di antaranya orang yang tidak mampu berpuasa terus. Maknanya doktor kata orang seperti ini, dia tak boleh puasa dah. Memang tak ada kemampuan nak puasa. Kalau puasa akan memudaratkan diri dia. Bila doktor dah bagi isyarat begitu, tak perlu berpuasa lah. Tak perlu puasa, maka cukup dengan membayar fidyah. Fidyah ni berapa banyak? 700 gram. 700 gram satu cupak bersamaan 700 gram. 700 gram makanan asasilah, beras, gandum. Lebih kurang kita kalau di wilayah persekutuan ni RM4. Satu cupak 700 gram RM4. Dulu dalam 4-5 tahun dulu, satu hari satu cupak bersamaan dengan RM1.70. RM1.70. Tiba-tiba dalam setahun dua tahun lepas naik RM4 lah. Berbeza dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dia satu gantang, bukan satu cupak, satu gantang. Satu gantang ni menyamai dengan 4 cupak. Jadi kalau 4 cupak yang kita sebut tadi lah, satu cupak RM7, satu cupak RM4. Bila 4 darab 4, jadi 4 cupak darab dengan 4. Jadi berapa ringgit? RM16 lebih kurang. 4 satu cupak 7 satu cupak RM4. Kalau 4 cupak berapa ringgit? RM16 lah. Kalau zakat fitrah di wilayah di setiap negeri berbeza-beza zakat fitrah dia. Bayaran tu berbeza-bezalah mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam setiap negeri. Di wilayah persekutuan tahun 2023 yang tahun lepas, dia ada 3. Kita boleh buat pilihan sama ada nak RM7, nak RM14 ataupun nak RM21. Dia bersamaan dengan 2.7 kilogram. 2.7 kilogram, hampir 3 kilogram lah. Sebab satu cupak bersamaan dengan 700. Bila
satu cupak bersamaan dengan 700 gram, satu gantang zakat fitrah adalah 4 cupak. Jadi 4 darab 7, 28. Lebih kuranglah 2.7, 2.8. 2.7, 2.8 kilogram. Itu zakat fitrah lah. Kalau zakat, kalau fidyah, satu cupak. Ada orang tanya, untuk satu fidyah ni, bolehkah kita bayar ke tabung masjid, kita bagi makan orang, beli makanan bagi orang? Jadi sebenarnya dalam masalah fidyah ini, pembayaran dia tak sama sebenarnya seperti zakat. Kalau tuan-tuan pergi ke Baitul Mal pun, ke PPZ, kalau kata nak bayar, dia akan tanya dulu, ni untuk apa ni? Kata nak bayar fidyah, dia akan asingkan duit. Sebab fidyah hanya untuk orang miskin je, orang fakir dan miskin. Berbeza dengan zakat. Zakat untuk 88 asnaf tu. Untuk fidyah, untuk orang miskin. Kita tak boleh masuk tabung masjid lah, sebab tabung masjid untuk pengurusan masjid. Walaupun ada sebahagian dia bagi irak untuk orang-orang miskin, mungkin ada hari-hari tertentu, sambutan tertentu, dia bagi untuk orang-orang miskin, beli makan beras ke, kicap, sos, semua tu beri kepada orang miskin. Tapi dia tak dibenarkan untuk campur, sebab dia hanya khusus untuk orang-orang miskin sahaja. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Siapa yang tatawak secara sukarela, dia buat, dia bayar lebih. Mana kalau RM4, dia bayar RM5 satu hari, maka itu lebih baik bagi dia, sebab melebihkan bayaran itu lebih baik. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sekiranya kamu berpuasa, itu lebih baik bagi kamu. Kalau ketika bermusafir, ketika bermusafir nak buka puasa boleh, tapi tak buka puasa lebih baik. Sekiranya tak datang kemudaratan apa-apa, sekiranya kamu mengetahui perkara ini. Jadi puasa ni dalam ketika safar, ketika perjalanan, perjalanan yang jauh lah, dua marhalah, 81 km lebih kurang, 81 ataupun lebih. Seseorang yang mana perjalanannya jauh, 81 ataupun lebih, dia buka puasa, itu dibenarkan. Cuma berpuasa itu lebih baik, lebih aula, lebih afdal. Cuma perjalanan tersebut hendaklah sebelum daripada azan subuh. Jangan tuan-tuan bergeraknya lepas zuhur, dah sarapan pagi siaplah. Jadi itu tak dibenarkan untuk berbuka puasa sekiranya perjalanan bergerak selepas daripada azan subuh. Dia kena sebelum azan subuh. Majoriti di kalangan ulama' termasuk mazhab Syafi'i begitu. Berlainkan satu mazhab, tak sahih mazhab Hanafi membenarkan untuk berbuka puasa walaupun perjalanan selepas daripada azan subuh. Pada ayat ke 185, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkumush shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan Ramadan ini, diturunkan Al-Quran. Quran ini sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Wabayyinatin, sebagai keterangan. Minal huda wal furqan, keterangan kepada petunjuk, dan juga sebagai keterangan perkara yang betul, perkara yang salah. Yang mana betul, yang mana salah. Bulan Ramadan diturunkan Quran. Quran diturunkan bulan Ramadan sekaligus. Quran diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, sekaligus turun. Cuma daripada Baitul Izzah, langit dunia, nak turun ke Nabi ni selama 23 tahun. Penurunan Quran cukup 23 tahun, maka wafatnya Nabi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama ni'mat untuk kamu. Makna agama dah sempurna tanda kewafatan Nabi. Sebab apa Quran turun 23 tahun? Sebab Nabi diutuskan menjadi Nabi umurnya 40 tahun. 40 tahun. Nabi wafat umur 63. 63 tolak dengan 40 jadi 23. 23 tahun. Semenjak Nabi diutuskan menjadi Nabi sampai Nabi wafat, 23 tahun itu turunnya Al-Quran. Sebagai mengikut keadaan peristiwa yang berlaku ataupun soalan yang ditanyakan kepada Nabi. Ataupun memberi Quran turun, memberi motivasi, memberi semangat kepada Nabi dalam berdakwah. Nabi diutuskan menjadi Nabi umur 40 tahun. Dan Nabi tinggal di Mekah ni 13 tahun. Mana 40 tahun Nabi dakwah. Bukan Nabi tinggal, Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. 40 sampai 53. Kemudian 53 Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi wafat umur 63. 53, 63, 10 tahun Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Dan Nabi wafat di Madinah lah. Di Madinah Al-Munawwarah. Faman syahida minkumusyahra falyasum. Siapa yang nampak anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Sebab syarat nampak anak bulan, syarat untuk berpuasa ini adalah nampak anak bulan ataupun cukup bilangan 30 hari. Nabi bagi tahu apa? Nabi kata inna ummatun ummiyatun. Sesungguhnya kami ini adalah umat, bangsa yang ummi. Yang ummi ni maksud tak tahu baca, tak tahu tulis. Sebab apa tak tahu baca, tak tahu tulis? Sebab apa dipanggil sebagai ummi? Kerana kita lahir daripada perut ibu kita, kita tak tahu baca tulis, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Dan bila karakter tersebut sampai besar, maka dipanggil ummi. Sama macam bayi yang dilahirkan, tak tahu menulis, tak tahu membaca. Ada yang menyatakan kerana ummi ini nisbah dengan penduduk Mekah. Sebab penduduk Mekah dipanggil Ummul Qura. Mekah tu Ummul Qura. Jadi ummi ni mana penduduk Mekah yang tak tahu baca, tak tahu tulis. Kemudian bila mana mereka tak tahu baca, wala naktubu wala nahsubu. Kami tak tahu baca, tak tahu tulis. Nabi kata asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan ini 10, 10, 9. Nabi buat isyarat kemudian Nabi terangkan. Makna bulan dalam Islam 29 hari. Satu kali yang lain Nabi kata asyahru hakadha hakadha wa hakadha. Bulan 10, 10, 10, 30 hari. Dalam Islam bulan ada 12 bulan. Bermula daripada bulan Muharram dan berakhir dengan bulan Zulhijjah. Dalam 12 bulan tersebut, setiap bulan sama ada bilangan harinya 29 atau 30 hari. Dia tak sama bulan Masihi. Bulan Masihi ada ketika 28 hari, ada ketika 31 hari. Dalam bulan Hijrah dia sama ada 29 atau 30 sahaja. Kita berpuasa sama ada itulah, sama ada cukup. Kalau tak nampak anak bulan, cukup 30 Syaban. Bila 30 Syaban, esoknya adalah lepas 30 Syaban tak ada 31 lah, kita akan berpuasa. Sebab dalam melihat anak bulan satu perkara yang sukar, bukan perkara yang mudah. Menggunakan teleskop pun kadang-kadang tidak nampak. Sebab ada satu garisan yang halus, dah kena tempat yang sesuai dan juga cuaca yang baik, dan perlukan beberapa perkara yang lain untuk melihat anak bulan. Bukan semua tempat nampak. Kadang-kadang di Malaysia ni bukan semua tempat nampak. Walaupun setiap negeri akan cerap anak bulan, terutama pada bulan Zulhijjah, sebab nak menentukan bila 1 Zulhijjah, nak menentukan bila 9 Zulhijjah dan juga Hari Raya Aidil Adha dan Hari Raya Aidil Fitri, dan juga untuk menyambut puasa. 3 bulan ni selalu diberi keutamaan untuk cerap anak bulan lah. Cuma dalam cerap anak bulan ni dia ada beberapa kriteria lah. Ada sekiranya tinggi anak bulan, anak bulan tersebut berada di ufuk 2 darjah, tingginya tidak kurang 2 darjah,
maka pada ketika itu keboleh nampakkan anak bulan tu ada. Maknanya esok dikira bulan baru. Kalau tak kurang, mana lebih daripada 2 darjah. Bila anak bulan berada di atas ufuk, ataupun satu kriteria yang lain, setiap bulan bulan dan juga matahari akan berkumpul, dipanggil apa? Dipanggil ijtima'. Waktu berkumpul matahari dan bulan, setiap bulan dia akan berkumpul sekali, dia duduk sekali serentak. Kemudian matahari terbenam, lepas daripada tu bulan terbenam. Maka kita lihat bulan terbenam, jarak bulan terbenam dengan waktu mereka matahari dan juga bulan berkumpul cukup tak 8 jam. Kalau cukup 8 jam, 8 jam dan ke atas esok bulan baru. Kalau tak cukup 8 jam, maka esok tambah 1 hari lagi, cukup 30 hari. Maksud kalau matahari dan juga bulan berkumpul pukul 3 petang, kemudian bulan terbenam pukul 7.30, 7.45, 7.40, tidak cukup 8 jam. Bila tak cukup 8 jam, esok adalah cukupkan 30 hari. Sebab Malaysia kita mengamalkan dua-dua, dipanggil sebagai imkan ru'yah. Melihat anak bulan pun diamalkan, dan juga menggunakan apa? Hisab. Dua-dua buat, dilaksanakan di Malaysia. Kemudian kita lihat wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit dalam bermusafir, dia buka puasa, dia ganti dengan hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak kepada kamu kemudahan, bukan Allah Ta'ala nak susahkan kamu. Sebab orang yang bermusafir, orang yang sakit, Allah Ta'ala tak paksa berpuasa. Ini nak beritahu Islam agama yang mudah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan kamu cukup sempurnakan bilangan, bilangan hari berpuasa. Walitukabbirullah, bila dah cukup, dah sempurna bilangan hari berpuasa bulan Ramadan, walitukabbirullah, maka bertakbirlah hari raya. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbir, takbir ke atas apa yang Allah Ta'ala beri hidayah kepada kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Walitukabbirullah, bertakbir hari raya di sini, maksud bertakbir di sini bermaksud takbir hari raya. Takbir raya ada dua. Satu dipanggil takbir mursal, satu dipanggil sebagai takbir muqayyad. Takbir mursal juga takbir muqayyad. Mana lebih afdal? Takbir hari raya Aidilfitri dengan hari raya Aidiladha. Takbir hari raya Aidilfitri lebih afdal kerana disebut dalam Quran. Takbir hari raya Aidiladha tak disebut dalam Quran. Quran sebut lepas puasa semua, walitu kemilul iddah, sempurnakan bilangan hari berpuasa, walitu kabbirullah, takbir raya. Tapi untuk air raya Aidil Adha tak disebut dalam Quran, digunakan hukum qiyas. Sama bila mana air raya Aidil Fitri pun takbir, air raya Aidil Adha pun takbir. Cuma dari segi sembahyang sunat air raya Aidil Adha lebih afdal berbanding Aidil Fitri. Kerana Aidil Adha sembahyang disebut dalam Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Sembahyanglah hari raya Aidil Adha, kemudian wanhar, buat sembelih korban. Takbir mursal, takbir muqayyad, untuk pengetahuan muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takbir mursal ini tak terikat dengan sembahyang. Lepas daripada imam, contohnya puasa bila 30 hari lah, mana esok confirm dah takbir lah maghrib, lepas sembahyang takbir. Cuma kalau imam tak takbir pun tak apa, sebab dia tak terikat dengan sembahyang. Takbir mursal dia tak terikat dengan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Mursal ni maknanya bebas, dia tak terikat dengan apa-apa. Jadi oleh yang demikian, bila kita sembahyang, yang mana nak diberi keutamaan, takbir dulu ataupun
wirid dulu. Maka untuk hari raya Aidilfitri, lepas sembahyang fardu maghrib, fardu isyak, wirid seperti biasa, kemudian baru takbir raya. Cuba Imam Nawawi menyatakan takbir mursal ini juga disunatkan selepas daripada solat fardu. Selepas sembahyang subuh keesokan hari yang pada satu Syawal, satu Syawal keesokan harinya kita akan takbir raya selepas sembahyang subuh. Tapi yang mana yang nak diberi keutamaan, yang diberi keutamaan adalah wirid dulu, tak takbir. Cuma kadang-kadang makmum tegur belakang, kata imam takbir raya. Bukan imam lupa, imam nak wirid dulu sebab dia takbir mursal. Tapi tidak salah kalau dia takbir dulu, sebab Imam Nawawi kata memang disunatkan setiap lepas, lepas semayang. Cuma kita beri keutamaan kepada wirid lah. Berbeza dengan hari raya Aidil Adha, Aidil Adha dia lepas semayang takbir terus, sebab dia panggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini hanya terkait sejurus selepas daripada semayang, tak kira semayang fardu, semayang sunat, semayang bersendirian ataupun semayang secara berjemaah. Semayang sunat qabliyah ke ataupun solat-solat sunat selepas semayang fardu, tentu boleh takbir. Itu disunatkan, itu dipanggil takbir muqayyad, yang mengiringi, yang mengiringi solat. Takbir mursal dia tak mengiringi solat, dia adalah takbir yang bebas. Tuan-tuan berjalan daripada surau nak balik ke rumah, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Cuma tuan-tuan tak perlulah apa lagu sangat, nanti orang pelik pula kan, balik surau masjid. Tapi disunatkan, tuan-tuan pergi ke kedai, disunatkan takbir. Pergi kedai makan, pergi kedai beli barang, naik kenderaan, naik motor, naik kereta, disunatkan takbir. Pergi ke pasar pun disunatkan takbir, sebab dia takbir mursal, dia tak terikat dengan semayang semata-mata. Itu perbezaan dia lah. Bila bermula takbir hari raya Aidilfitri, hari raya Aidilfitri ini takbir dia adalah bermula daripada terbenam matahari lah. Terbenam matahari ataupun bila dibuat pengumuman esok raya, maka kita takbir lah raya. Takbir raya sampai bila, sampailah imam naik di atas mimbar. Bila imam naik di atas mimbar, lepas imam selesai khutbah, imam akan sembahyang raya. Dan imam sembahyang raya selepas sembahyang raya, bukan khutbah dulu, dia sembahyang dulu kan, dia sembahyang dulu, silap. Sampailah imam mengangkat takbiratul ihram sembahyang. Bila mana contohnya sembahyang hari raya Aidilfitri pukul 8:30, sembahyang raya Aidilfitri ini disunatkan lambat sikit. Disunatkan lambat, berbeza dengan hari raya Aidil Adha. Aidil Adha tu cepat, disunatkan awal supaya kita bolehlah, orang miskin, orang yang teringin nak makan daging, dia boleh dapat segera, dapat cepat, dah kerja-kerja penyelesaian pengurusan untuk korban pun dapat selesai cepat. Tapi untuk Aidilfitri disunatkan lambat sikit. Lambat tu tujuan dia untuk apa? Orang yang tak bayar zakat fitrah lagi, dia boleh bayar waktu tu. Sebab selepas daripada sembahyang raya, maka hukumnya makruh untuk membayar zakat fitrah. Siapa yang tak bayar zakat fitrah lah, zakat fitrah ni harus masuk satu Ramadan, tuan-tuan dah boleh bayar lah zakat fitrah. Cuma yang afdalnya sebelum sembahyang raya, yang afdal lah. Tapi kalau semua pakat carinya afdal, kesian ambil zakat tu. Semua cari. Tapi kita boleh bayar secara online. Online kita boleh bayar zakat, sebab bayar zakat dia tak perlu aku bayar zakat, tak perlu salam, tak perlu lafaz. Pembayaran zakat, tak kira lah zakat fitrah, zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat penjagaan, apa-apa zakat, dia perlu niat je. Setiap ibadat kita perlu niat. Kalau jual beli, kita perlu lafaz, aku jual, aku beli. Kalau nikah perlu lafaz, jangan nikah niat je, lafaz, aku nikahkan kamu, aku terima nikah. Tapi dalam bab ibadat, sembahyang, puasa, haji, zakat, semua niat je, main niat je.
tuan-tuan tak nak, tidak lafaz pun tak apa, lafaz sunat je. Semayang tak ada lafaz apa, niat je. Allahu Akbar, niat dalam hati semayang. Semayang fardu isyak saf. Sebab dalam bab ibadat dia diberi keutamaan niat saja. Itu yang wajib. Okey, mengenai dengan takbir tadi, bermula takbir terbenam matahari lah kalau 30 Syaban. Kalau 29 Syaban kita tunggu pengumuman dulu. Dah yakin baru kita takbir. Berakhir sampailah imam naik sembahyang raya. Imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram, imam sembahyang raya, maka habis. Habis apa? Habis takbir raya. Lepas imam selesai takbir sembahyang raya, terpulanglah imam nak naik khutbah ataupun imam nak baca doa sikit. Tapi tak ada takbir raya lah selepas daripada sembahyang hari raya Aidil Adha. Sembahyang hari raya Aidil Fitri. Sembahyang hari raya Aidil Adha ada. Selepas sembahyang raya Aidil Adha, sebelum imam naik di atas mimbar, sunat takbir dulu. Takbir dulu. Takbir hari raya, kemudian baru naik di atas mimbar untuk hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Fitri habis, imam takbiratul ihram habis. Ada sebahagian orang dia takbir lagi. Takbir pun boleh, cuma dia tak dapat pahala khusus lah. Pahala khusus. Tapi bila dia jadi imam, maka dia tak perlu takbir lah. Sebab akan menimbul satu fitnah. Orang tengok, ya, masih ada raya lagi. Sebenarnya takbir raya sudah habis. Tidak ada lagi. Hari raya Aidil Adha panjang. 9 Zulhijjah dah takbir. Sampailah ke 13 Zulhijjah. 9 Zulhijjah subuh. Bukan 9 Zulhijjah sebelum hari raya, sehari sebelum hari raya untuk hari raya Aidil Adha. 9 Zulhijjah subuh, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, 5 hari disunatkan takbir raya. Dia lama, tapi Aidil Fitri sekejap je. Cuma orang Melayu sambut lama. Dia sambut sebulan sebab puasa sebulan, dia kena bagi sama. Okey. Sebenarnya mengenai dengan puasa ini, dia disyariatkan puasa ini bukan sekadar agama Islam kita sebenarnya puasa. Agama-agama lain pun mereka mengakui tentang pensyariatan puasa ini. Agama penyembahan berhala pun mereka mengakui tentang ibadat puasa. Begitu juga orang-orang Yunan, Roman, orang-orang India sendiri pun mereka ada puasa mereka. Dalam kitab Taurat puji orang-orang yang berpuasa. Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa 40 hari. Orang-orang Yahudi mereka juga berpuasa, atau satu minggu mereka puasa. Satu minggu atas peristiwa tertentu. Dalam kitab Injil sendiri memuji orang-orang yang berpuasa dan dianggap orang yang berpuasa ini dianggap sebagai melakukan ibadah kepada Allah. Seperti mana dalam kitab Injil melarang daripada sifat riak, daripada menzahirkan kesusahan atau menzahirkan kekecewaan, dilarang. Telah disebutkan perkara ini dalam kitab Injil. Selepas daripada itu, selepas diselewengkan kitab Injil, barulah pendeta Nasrani ini mereka dapat hukum barulah. Mereka telah menyeleweng hukum puasa ni. Mereka kata benda ni disunatkan puasa, perkara ni disunatkan puasa. Mereka dah selewengkan. Dan natijah berpuasa adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun makna untuk mendapat sifat takwa. Kita setiap minggu kita dengar ittaqullah. Sama ada tuan-tuan tidur atau tak tidur dalam khutbah Jumaat dia. Setiap khutbah pertama ada sebut ittaqullah. Khutbah yang kedua ittaqullah. Menjadi rukun khutbah. Kalau tak sebut ittaqullah, maka khutbah Jumaat tak sah, sembahyang Jumaat pun tak sah. Kemudian dihurai lagi ittaqullah. Selepas daripada itu, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa ini dapat memecahkan syahwat dan juga dia dapat mewarisi sifat takwa dan juga dia dapat mengecilkan kehendak nafsu
dan dalam masa yang sama dia akan menghilangkan sifat kesombongan dan juga akan memandang kecil terhadap keindahan-keindahan dunia. Sebab bila dia berpuasa, sifat-sifat ini akan datang dalam diri dia. Sebab itu Nabi kata apa? Manistatu'aminkum alba'ah. Siapa yang mampu di kalangan kamu, mampu dari segi zahir dan juga batin, ada kemampuan, maka hendaklah dia berpuasa, hendaklah dia berkahwin, falyatazawwaj. Wa man lam yastati', siapa yang tak mampu berpuasa, maka fa'alaikum bisyam bisawm, hendaklah dia berpuasa. Sebab Nabi kata berpuasa dapat memecahkan kehendak nafsu. Ini semua adalah mengenai dengan kelebihan untuk kita puasalah, melaksanakan ibadat puasa. Cuma ibadat puasa ni dia takkan terlaksana tau dengan semata-mata kita puasa kita dapat takwa, tidak. Dengan semata-mata puasa kita makin sihat, makin cergas, tak. Dia akan melalui beberapa fasa. Fasa yang pertama, hari yang pertama, kedua, ketiga, dia akan rasa letih, penat bagi orang yang tak biasa puasa. Tapi dah masuk seminggu, dia akan rasa segar. Dia akan rasa segar, badan dia akan lebih sihat, kuat. Dia dan juga kehendak-kehendak nafsu akan diketepikan. Yang Nabi kata akan memecahkan kehendak nafsu tu, syahwat dia, bila mana kita telah melalui fasa-fasa tersebut. Bukan mana kalau kita puasa satu hari terus kita akan pecahkan nafsu, tidak. Sebenarnya ada beberapa peringkat. Dan yang paling penting dalam berpuasa ini adalah untuk kita menyuci jiwa, untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam berpuasa juga bukan sekadar itu, dia juga untuk menyamaratakan. Puasa ini hukum yang berat, ibadat yang berat. Sebab kita tahan lapar dahaga daripada pagi sampai ke maghrib. Tapi bila mana semua orang berpuasa, dia akan jadi ringan. Bila ramai-ramai kita buat berpuasa, semua berpuasa, maka kita akan ringan. Mana tidak ada orang lunch, tidak ada orang makan pagi, kedai-kedai pun tutup, jadi kita akan ringan untuk melaksanakan ibadat puasa. Berbeza puasa sunat. Puasa sunat 6 Syawal, walaupun hanya 6 hari dalam sebulan. Puasa Ramadan kita boleh puasa penuh, tapi 6 hari bulan Syawal kadang-kadang susah. Sebab apa? Sebab banyak halangan-halangan luar. Kita tak sama-sama berpuasa. Kalau kita sama-sama berpuasa, dia akan jadi ringan. Contoh surau kata, okey, start daripada 10 Syawal kita puasa sunat sampai 16 Syawal, sama-sama kita puasa, kita buka puasa pun sekali, dia akan jadi ringan sikit lah. Walaupun ada dekat luar tu, masih ada kedai-kedai yang buka, tapi kita agak ringan sikit. Sebab ramai-ramai kita berpuasa, kita berbuka pun ramai-ramai, jadi lebih jadi ringan. Kemudian untuk mendapat kesihatan yang baik adalah kita berpuasa. Kita berpuasa juga badan akan menjadi lebih sihat. Saya kira cukup sekadar itu, walaupun banyak mengenai dengan hikmah-hikmah berpuasa yang tak sempat untuk saya sebutkan satu persatu. Cuma dalam satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud menyatakan Ramadan Sayyidus Syuhud, bulan Ramadan adalah ketua kepada bulan-bulan. Dalam riwayat Imam Tabarani daripada Abi Mas'ud menyatakan law alimat ummati ma fi ramadan min al khair latamannat an yakuna sanatu kulluha. Kalaulah umat aku tahu kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, pasti umat aku akan bercita-cita setahun ni semua dalam bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan sebulan je, jadi kita rebut peluang yang ada. Kalau kita tahu kelebihan, kita nak setahun. Ramadan ni setahun. Saya kira cukup sekadar itu. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya juga tuan-tuan. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.